Hai sahabat, jika kita mendengar Serambi Mekah, daerah mana yang terlintas di pikiran kita? Yap, Nangro Aceh, Darussalam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang daerah istimewa tersebut. Inilah fakta unik Nangro Aceh Darussalam. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Yang pertama, daerah istimewa. Di Indonesia, sejak zaman dulu telah banyak daerah yang pernah ditetapkan sebagai daerah istimewa. Salah satunya adalah daerah Aceh ini, sahabat. Daerah Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa sejak tahun 1959 hingga sekarang. Daerah ini diberi kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan rakyatnya, yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Yang kedua, memberlakukan hukum sesuai syariat Islam. Karena Aceh merupakan daerah istimewa, maka daerah ini memiliki wewenang untuk membuat peraturan hukumnya sendiri. Aceh menggunakan hukum dan syariat dalam Islam sebagai landasan hukumnya, sahabat. Oleh karena itu, daerah ini diberlakukan hukum cambuk bagi mereka yang melakukan zina, mencuri, ataupun berjudi. Peraturan di Aceh juga melarang wanita untuk keluar rumah di atas jam 10 malam. Yang ketiga, memiliki museum tsunami. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, daerah Aceh mengalami bencana tsunami yang begitu dahsyat, yang menyebabkan sekitar 227.898 korban jiwa serta kerugian yang ditaksir mencapai 2,9 miliar US dollar. Untuk mengenang tragedi tersebut, dibangunlah Museum Tsunami Aceh yang dirancang oleh Gubernur Jawa Barat saat ini, yaitu Ridwan Kamil. Dan museum ini menjadi satu-satunya museum dengan tema tsunami di dunia. Yang keempat, mahar pernikahan yang mahal. Sudah bukan rahasia lagi jika mahar untuk mempersunting wanita Aceh itu termasuk yang termahal di Indonesia, sahabat. Hal ini dikarenakan paras wanita Aceh terkenal elok. Sebagian besar perempuan Aceh berasal dari perpaduan banyak ras di dunia, seperti etnis Tionghoa, India, Eropa, hingga Arab. Mahar di Aceh dihitung dalam satuan mayam emas, di mana satu mayamnya setara dengan 3,33 gram emas 24 karat. Yang kelima, memiliki warisan dunia UNESCO. UNESCO, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, telah menetapkan dua warisan dunia tak benda yang berada di Aceh. Yang pertama, pada Juli 2004, UNESCO menetapkan hutan hujan tropis Sumatera sebagai warisan dunia non-benda, termasuk di dalamnya ada Taman Nasional Gunung Leuser. Lalu pada November 2011, UNESCO kembali menetapkan Tari Saman yang berasal dari Aceh sebagai warisan dunia tak benda. Yang keenam, pahlawan wanita terbanyak di Indonesia. Jika kita berbicara tentang pahlawan wanita yang ada di Indonesia, maka salah satu yang kita ingat adalah Cut Nyak Dien. Ternyata, selain dikenal sebagai pahlawan Indonesia, beliau bersama dengan Laksamana Malahyati masuk dalam daftar 7 World Women in the World, 10 Best Female Warrior at All Time, dan juga Woman Warrior in Southeast Asia. Selain beliau berdua, ada beberapa pahlawan wanita yang tercatat dari Aceh yang berjuang sejak zaman kerajaan Samudra Pasai hingga zaman penjajahan kolonial Belanda. Mereka adalah Ratu Nahrinsyah, Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddinsyah, Sri Sultan Nurul Alam Nahyatuddinsyah, Sultanah Inayat Sekiatuddinsyah, Ratu Kamla Zainatuddinsyah, kemudian Laksamana Malahyati, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Merah Intan, dan terakhir seorang ulama besar wanita bernama Tengku Fakinah. Itulah beberapa fakta unik mengenai daerah Nangro Aceh Darussalam. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah ya.